Oke guys, kita rescue si Jipa yang tadi ke arah sana. Udah Bang Rijal. Dia bawa tembakan yang pelurunya karet. Ini di sini mau nembakin dulu, ada patah sini. Ada yang main shock juga si Jordan. Nah, terbang. Balik, dia balik. Satu di mana? Oh, balik sana. Balik dia ke sana. Satu lagi. Natsu terbang tuh. Natsu di sini nanti sama di sana ada tinggal tiga burung lagi. Jal, si Jordan wek ni. Tajang si Natsu tah. Ah ini ada Natsu sama Jordan yang memang tadi main clock dua-duanya, sekarang mulai balik ya. Yuk, Natsu balik lagi sana. Oh, Bayan, ada Bayan 2, Alex 1 sama Patah. Oke, yuk kita lanjut jalan. Nih, teman-teman. Jalur rescue-nya. Kita harus ke bawah. Turun sini, di bawah ada sungai. Yuk, Bang Rijal turun duluan. Oke, saya belakangan. Ini licin sekali nih. Oke. Luar biasa sekali perjuangan rescue itu, teman-teman. Kita harus lewati kebun. Kemudian juga lembah. Ya, ini hutan. Ya. Apalagi saya nyeker. Nah, jatuh kan dia. Apalagi saya nyeker. Ya. Ini sini memang licin nih. Sering jatuh. Oke. Tuh. Ya, nanti sebelah sana ada sungai. Oke, guys, saya juga licin guys, semoga tidak jatuh. Oke, aman, saya tidak terjatuh. Nah, Bang Rijal. Wow. Oke. Oh, di bawah ada sungai. Ya kan? Seru sekali. Seperti berpetualang ya, rescue burung itu seperti berpetualang, seru sekali. Ini ada apa ini? Jamur itu udah membusuk. Wow, ini karena bekas hujan jadi tanahnya licin ya. Oke, mana pistolnya Bang Rijal? Wow, jangan ditembak. Banyak jamur juga. Nah, ini sungainya nih. Ya, wow, airnya bening tapi sayang juga banyak sampah juga. Wah, oke. Jalan setapak, hutan, jalannya becek, nggak ada ojek. Burungnya tembakin nih sama Rijal, biar mau terbang. Coba kenain aja, Jal. Wah, kena tuh burungnya tuh. Tapi gak mau terbang ya. Jipa. Sampai habis pelurunya. Tuh. Capek guys. Berkeringat dah. Pokoknya. Rescue burung. Ini nyusahin nih burungnya nih. Tuh. Masih banyak pohon. Tembak lagi. Padahal ini ditembak dikenain loh sama badan burungnya, tapi dia nggak mau terbang. Mungkin capek juga karena ini. Oke. Jam 11 panas juga nih. Tuh, dia udah dipindah tempat. Oke guys, karena burungnya tak kunjung mau terbang, tadi sih kayaknya ini pindah tapi nggak kepantau, pindah pohon. Kita putuskan untuk dipanjat sama Pak Weng ya, tapi ini baterai HP sayanya nih lobet. Oke, kita tunggu saja hasil akhirnya, dipanjat sama Pak Weng. Ada Pak Weng.
Tuh guys, Zipa, hey. Sini. Iya, sini sini. Turun sini. Maju dulu, susah. Zipa. Hey. Zipa. Zipa, nih. Spretan, hey. Zit. Zipa, sini. Zipa. Zit. Hey. Ini enak ini turunnya tuh, gampang tuh. Sini, hey. Zipa. Iya, sini sini sini. Hey. Sini. Zit. Hey. Ini padahal di pohon kelapa pendek banget tuh. Gak mau turun dia. Capek atau susah apa atau gimana? Zipa. Sini sini. Pilihan nolak. Nengok. Zipa. Hey, sini. Zipa. Zipa. Yuk, yuk. Yuk, pulang turun. Lapar ya. Yuk. Hey. Zipa. Zipa. Hey, sini. Zipa. Zipa, sini. Zipa. Gak mau turun burungnya, padahal dekat tuh, teriak-teriak di pohon kelapa, guys. Nah, burungnya nah, mana? Dah. Dekat. Oke, kita sabarin aja nih. Kalau enggak terbang aja, Pak Weng naik lagi. Pak Wengnya lagi ngerokok dulu, jampe-jampe dulu burungnya biar enggak jauh terbangnya. Eh, hey, Zipa, Zipa sini. Hey, Zipa, 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 Zipa. Mungkin dia takut sama HP guys. Bentar guys. Akhirnya dipanjat juga guys, tapi kurang dikit lagi. Pak Weng, burungnya untungnya anteng dia, burungnya nggak ini. Susah ya Pak Weng ya. Ini pohonnya nggak terlalu tinggi sih tuh, bawah. Langsung ini dia burungnya juga udah capek sih katanya orang bisi kabadu gue eta bisi hibar mukanya kaditunya ngait dah Pak Weng ngait nyangkut GPS-nya nyangkut GPS-nya nyangkut gimana ya ngakalinya nih Pak Wengnya kurang dikit lagi nah ngedeketin nah oh ngait Pak Weng ngait tuh bisa kadia berarti tuh bisa malik coba aja tarik ya Pak Weng bisa tuh hah ngait hah ente ya udah ngekasih balik itu. Tah, kala ku saya urang ieukeunna nu ieu nya. Tah, hey, Zipa, Zipa. Lamun dahana diawaskeun kek beki kaluhur moal manukna. Oh, tuh kaluhur. Oke, guys, akhirnya Zipa dapat sama Pak Weng, guys. Alhamdulillah. Cuma Pak Weng bingung turunnya gimana karena ini pohon kelapa itu selap-selip sempal-sempil. Mau dilempar juga susah dilemparnya gimana karena burungnya juga dilempar terbang. Tuh. Oke guys, alhamdulillah nanti kita lanjut lagi setelah turun burungnya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Weng. Di Bogor ada tim panjat Pak Weng. Itu alhamdulillah berkat Pak Weng Zipa turun tadi ternyata setelah diperhatikan Zipa itu nggak bisa turun karena GPS guys jadi dia itu sebelumnya tidak pernah dipakaikan GPS pas perdana saja langsung dipasang GPS jadinya kaget sesuai prediksi Zipa akan turun jam 12 oke alhamdulillah nanti kita lanjut perdana kedua kita latih dulu jam 2